FW, sini bantu bersih-bersih. Nyonya V, udah bersih nih, udah selesai. Sekarang aku harus bantuin apa nih Nyonya? Udah bersih semua tuh. Udah dong, kan aku kan idaman ini. Aku kan idaman ya. Halo sobat-sobat, nah, kita mampir nih sekarang di episode kali ini di Grebek Domain kita mampir ke Nyonya Besar V. Uis. Halo Nyonya Besar V. Hai. Hai, perkenalkan. Ini V dari klan mana nih? Dari klan Sehzon. Woi, buat kalian yang pengen kenalan sama V, mungkin bisa langsung add IG-nya V. Boleh enggak? Lagi V ini jomblo kan? Sudah taken sobat, sudah taken, sorry udah taken. Nyonya V ini udah taken, ini buktinya ini kosannya ini banyak banget, ini bukti bahwa si Nyonya V ini udah punya ini ya, udah punya suami sukses nih. Seperti video aku sebelumnya ya Nyonya. Kamu ini mumpung aku lagi baik, aku manggilnya Nyonya terus. Nah, intinya seperti di grebek videoku yang sebelumnya, jadi nanti bakal ada 3 part ya. 3 part yaitu part pertama itu nanti aku bakal ini ya, bakal mengvisit ruangan-ruangan yang ada di Temu ya. Ini ngomong-ngomong Temu ini aku dengar-dengar gosip bahwa Temu ini luas banget ya. Iya sih, sama aja sih luasnya. Enggak, maksudnya jadi Temu ini kamu ada rencana buat ngebangun semua Temu ya, bener nggak sih? Iya, rencananya pengen dibuatin kayak pemukiman padat lah. Oh, bener-bener Nyonya kos. Jadi ini bukan clickbait ya covernya. Ini emang Nyonya kos V ya. Disewain lah. Disewain sobat. Jadi kalau kalian ada new member, nggak punya rumah, kalian bisa kalian bisa tinggal di kosan ini ya, di kontrakan kosan ini ya, Nyonya Besar V. Nah, terus part 2 itu nanti aku bakal ngegrebek, aku bakal ngecek box-box yang ada di Temu nih. Ini kalau aku ngelihat ini di sini banyak ruangan ya daripada banyak box. Untungnya ini ya. Terus kebanyakan ruangan kosong. Wah, ruangan kosong. Ini dong menakutkan dong. Part ketiga nanti aku bakal ngegrebek isi tasmu ya. Isi tasmu itu nanti aku bakal ngerbek. Jadi isinya apa nanti kamu masuk ke dalam box. Oke? Okay? Ini kayaknya karena luas, aku bakal perlu pad ya kayaknya. Kita sambil naik pad aja gimana ya? Oke, okay, untuk part pertama kita bakal ngegrebek ruangan. Yuk kita mulai. Aku di belakangmu deh, aku di belakangmu. Kamu naik pad lah, masa aduh, ketua. Padmu tua. Nih, ku kasih makanan pet nih. Ah, kamu nih. Bentar, mana ya makanan petku? Oke, jadi kita bakal ini ya, sobat. Kita bakal ini kenapa aku panggil sobat Nyonya V, karena emang buat para fansku, fans. Aku panggil mereka sobat lem, boys. Nyonya V sekarang aku padamu, sekarang kita menuju kemana nih kita? Ruangan mana nih yang pengen kamu tunjukin nih? Ini kalau ini aku udah pernah survei ya sebelumnya sobat. Jadi ini emang bener-bener keren banget, ini luas banget. Jadi kita bakal agak beda ini di episode ini. Kita bakal cuma jelasin, kita bakal cuma ngelihat ya ruangan-ruangan yang ada di temnya CV ini. Ayo kita lihat dari mana kita mulai nih? Dari sini boleh. Dari sini. Ini aku bakal preview ini ya. Oke, nice. Kita bakal preview secara jauh ini. Oke. Oh, ini rumahnya atap almond sobat. Ini rata-rata ruang kerja sama penyimpanan aja yang di sini. Oh, gitu. Ini taman-tamannya bagus. Oke, ini ruang kerja ya. Oke, nice. Oh, ya, penyimpanan makanan tadi. Iya, iya. Oh, tadi lagi masak kayaknya ya. Masak buat anak yang keberapa ini? Anaknya ada sekitar banyak kayaknya. Anak-anak gue. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih, sobat?
Kapan lagi ya? Di belakang sih cuma rumah ini aja sih, rumah kayak penyimpanan doang juga sih, box-box. Kalau habis skater atau lagi apa gitu nyimpennya gitu, asal naro aja. Biasanya udah gini. Sebagian kedepannya sana tuh udah taman. Coba dong mau lihat tamannya dong. Ini taman semua ya. Dulu. Oh, ini ada suaka marga satwa juga ya, Nyonya? Iya, ceritanya kan ini apa ya, perdesaan gitu sih. Jadi orang yang tinggal sini tuh ada petnya kan di daerah sini. Terus ini punya sawah, ceritanya sih gitu. Pantes rumahnya dari ini ya, dari dari apa ini namanya? Dari jerami ya. Iya. Oh, jadi ini ceritanya orang yang tinggal di sini tuh punya lahan sawah kecil dan petnya adalah. Oh, oke. Okay. Ini sebenarnya petaninya sukses ini, punya petnya gajah soalnya. Kita coba cek, kita coba. Oh, ini. Ini pulau nomor berapa ini? Oh iya, bentuk hati. Ih, berapa tuh kalau dilihatin gitu. Iya, bentuk hati. Oh, is. Ini pulau nomor berapa gitu? Berapa ya? Teman aku juga lupa sih, kalau nggak nomor 3 atau nomor berapa ini. Wah, buat kalian yang punya pulau sama aja. Pulau sama V, komen di bawah ya, jangan lupa. Lanjut, kita kemana nih? Kita kemana? Kita kemana? Kesini. Ini taman ini nih. Ini taman. Ceritanya kayak kafe nih. Apa ya, kemarin buat model seperti itu, kayak tempat tongkrongan gitu sih. Jadi kan nuansa dekat pantai, jadi ya tongkrongan dekat pantai gitu. Nah, tongkrongan dekat pantai, tempat boker dong kalau tongkrongan itu ya. Ada satu bagian dari ini ya, temnya V itu di bagian bawah itu isinya wow banget. Coba kita langsung cek saja, kita ngikutin petunjuk Nyonya ini sekarang. Oke. kita view-nya view jauh ya. Oh, ini kontrakan. Ini kontrakan tipe berapa ini, Nyonya? Berapa ya? Ini sebulannya berapa Nyonya di sini kontraknya? Ini deket pantai ya, banget, strategis ini. Lama. Ini tergantung mau berapa lama. Ini rumah ini strategis banget Nyonya, deket pantai. Strategis kalau kena tsunami ini, paling yang strategis. Nanti kalau misalnya pantai airnya naik mungkin. Nah iya, ini paling ya, paling strategis ini kalau kena tsunami ini. Oke, lanjut ke kontrakan. Terus ini rumah yang paling gede. Mungkin ini bisa tinggal yang ada keluarganya banyak, anaknya banyak kayaknya. Begitu ya ini. Ini open buat sehari gitu, one night gitu boleh enggak ya? Boleh. Oh, ini by the way, oh, kontrakannya enggak ada kasurnya ya. Jadi kita ngemper di bawah ya nanti ya. Oke. Okay. Nah, terus ini kontrakan lagi. Ini lumayan juga ya. Ini pendapatan sehari berapa Nyonya ini? Wah. Sebenarnya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Wah, ini ada pagar putih yang kemarin. Coba nih pagar putih yang kemarin. Iya, eventnya. Oke, ini juga kontrakan. Ini kontrakannya, wah, ini tipe tingkat ya. Ini dua lantai ya. Ini dua lantai. Coba nih, tuh lihat kan, dua lantai kan. Oke, ini dua lantai deket pantai juga. Wah, ini ide menarik. Ya, ini rumah bersambung lah, bersambung. Ini rumah apa nih? Oh, ini rumah bersambung. Oke. Jadi ini rumahnya nggak bisa nyambung Nyonya, ini nggak ada pintunya. Belum dibangun nih. Cuma ini, dia yang belakangnya nyambung. Ini nyambung ya. Oh iya. Nah, iya. Ini rumah bersambung sobat. Lagi-lagi nggak ada isinya ya. Ini berarti Nyonya ini menyewakannya tidak sama isi. Oh. Terus ada lagi nggak yang pengen ditunjukin? Ini terus kalau ke tamannya di sini. Wah, ada taman juga Nyonya. Gila, ini taman emang Nyonya ini all in one ya. Oh, semuanya ada ya. Di atas ada taman, di bawah juga ada taman. Wow. Mau bikin taman bermain lapangan bola tapi ya belum ya. Bagus tuh, nanti kalau tamunya pada bawa anak kan harus bawa taman bermain itu Nyonya. Sekarang kita bakal ngecek box-box yang dimiliki sama Nyonya besar nih. Mulai dari box mana nih ya kira-kira enaknya? Dari mana ya kira-kiranya yang isinya paling jelek kemana deh? Ke
Oh, paling jelek, banyakan yang jelek sih daripada. Banyakan yang jelek. Ya. Atau langsung dari dapur aja. Dapur boleh, sih boleh. Banyak catatan sih kosong sih. Dari dapur, oke. Okay. Kosong ya, sekosong hatimu ya. Wah, isinya bahan-bahan masakan ya, minyak tepung, oke, okay. Kaldu saus. Ini di sini isinya bahan masakan semua ya, isinya. Nyonya ini jobnya apa sih? Jobnya ini akun rumahan, jadi di rumah-rumah aja lah kerja. Wah, ini ada yang mau, ada yang pecah nih sama Nyonya. Aku minta boleh nggak? Boleh. Bisa diambil nggak? Oh, nggak bisa diambil Nyonya. Mau diambil kita bukain loh. Gak nanti aja di belakang layar, di belakang layar, oke? Okay? Kalau gitu box lainnya kira-kira mana nih? Yuk. Kini depan. Di sini sih ada locker kecil. Jadi kalau ini locker ini, isinya apa nih? Isinya senjata Tyler. Semua nih. Wow, isinya wow, sobat isinya. Pemain tua ya ini ya. Wow, oke, nice. Kok ini ya? Ini ada siapa nih? Ada tamu nih tiba-tiba. Aduh, ada tamu. IGN Nicole Crestfall. Oh, IGN Nicole Crestfall. Coba, ini ada tamu tiba-tiba, tamu tadi undang nih. Silakan mulai dari mana? Oh, oke, okay. Aku boleh cek ya semuanya. Wow, isinya okay. Isinya keren, GG sobat. GG banget isinya. Gak guna. Ada kait sempit sobat, ada Grebek. Wah, ini penambang juga ya Nyonya. Nyonya V ini penambang juga nih. Tyler juga Nyonya. Gila Nyonya ini. Selain Nyonya Kosan, Tyler juga, Chef juga, apalagi penambang juga, Boulder juga. Jadi sebenarnya jobnya banyak banget ya Nyonya. Cek langsung ya, ruang pangkas ini sih. Wow, buff-nya keren sobat, buff-nya keren. Buff-nya hampir almost tidak kelihatan hijaunya, semuanya kuning. Ini locker sih. Oh, ini locker. Ini harapan aku ini ada senjata hijau gitu ya. Enggak ada ternyata. Enggak ada senjata yang bagus, soalnya jarang hunting. Kamu kalau gelut biasanya pakai apa senjatanya? Mele atau jarang gelut. Kalau buat hunting sih biasa pakai 2H. Terus ada lagi enggak senjata ada lagi enggak box lagi? Udah ya, habis ya boxnya? Habis ya, habis. Ini ada locker. Di belakang itu. Enggak ada isinya ya? Enggak ada. Kalau locker ada juga ya. Kita masuk ke part ketiga kalau gitu ya, Nyonya V. Kita bakal cek isi dalam bag-nya Nyonya sekarang. Ada box kosong kan ya tadi? Ada box kosong kan ya? Ada yang di sini tadi. Nah, kita kita minta Nyonya besar untuk ngeluarin isi dalam box-nya ya. Isi dalam bag-nya ya. Wah, ini bag-nya isinya banyak banget ini kayaknya. Aku udah nungguin 1 tahun ini buat ngeluarin bag-nya. Dan inilah isinya. Dan wow. Wow. Ini tapi lumayan nih, ada senjata penetrasi 4 attack 12 ini. Wow, ini senjata modal lama ya, sobat. Wah, wow, senjata isinya. Wah. Wow. Wow, ini ada building. Wow, ini building. Arsitek hammernya ini salah nih buff-nya Nyonya. Harusnya pakai. Ini yang bisa dipakai. Kalau yang satunya udah enggak bisa dikeluarin, kan? Oh iya ya. Kok enggak bisa dikeluarin? Kan enggak bisa dimodif. Iya, karena kemarin awalnya itu snippet. Astaga. Udah harusnya enggak usah harusnya buat apa di snippet? Emang cara ini cara kerja ya. Kalau cara utama yang buat cara yang hunting-hunting, yang cara yang apa nama IG-nya? Yui. Oh, Yui. Ini second char apa? Yang char utama yang mana? Dua-dua sih. Dua-dua itu char utama. Wow. Kalau kalian mau nge-add V buat diajakin gelut ini, jangan char yang V ya, karena dia char ini nggak bisa apa-apa ya. Wah, pengalaman seru banget bareng Nyonya Kos ya.
Mungkin bisa jadi, bakal bisa jadi inspirasi banget buat temen-temen nih buat ngedesain temnya. Ataupun Nyonya V ini buka jasa desain tem juga nggak? Boleh kalau misalnya yang pengen didesainkan. Wah, nice. Jangan lupa kalau kalian pingin desain tem, kalian bisa add V ataupun kalian bisa kunjungin temnya ya buat cari-cari inspirasi. Terima kasih ya Nyonya V udah ngijinin aku sama teman-teman nih, teman-teman Sobat Lem untuk ngegrebek domainnya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman, kalau kalian pingin request apapun ya, video apapun tentang mungkin tentang masak ya, karena video gue ini nggak pernah ada tentang masak. Kalian bisa komen dan dan jangan lupa subscribe ya, subscribe channel gue biar gue semangat lagi nih dalam bikin konten. Kalau gitu, see you on the next video. Bye bye. Bye bye.